Ya, inilah dia bagian dalam dari mesin Mio. Kita bisa melihat nih, putus total, hancur ya. Jadi nggak bisa berputar ketika digas, nggak bisa mutar rodanya karena beltingnya ini sabuk pemutar rodanya ini putus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog saya kali ini saya akan menampilkan vlog reparasi sepeda motor saya ya. Sepeda motor saya Yamaha Mio GT ini mogok ya, dan rupanya beltnya itu putus. Untung saja tadi ada Grab yang menolong saya dan mendorong saya ke bengkel. Ini bengkelnya Anto Service. Kita langsung lihat video reparasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog kali ini saya akan menampilkan vlog reparasi ya, dari sepeda motor saya ini Yamaha Mio ya, Yamaha Mio GT. Jadi tadi saya di perjalanan tuh mogok karena ya di gas itu nggak bisa muter ya rodanya. Jadi alhamdulillah ini udah bisa sampai bengkel. Jadi ini mekanik tuh sedang membuka mesin ya, CVT-nya, untuk melihat kerusakannya apa. Tapi tersangkanya ini kayaknya belting ya, belting pemutar roda itu sudah mulai putus ataupun juga. Ya, inilah dia bagian dalam dari mesin Mio. Kita bisa melihat nih, putus total, hancur ya. Jadi nggak bisa berputar ketika digas. Nggak bisa mutar rodanya karena beltingnya ini sabuk pemutar rodanya ini putus seperti ini ya. Ini karena memang sudah umurnya menurut saya ya, sudah cukup lama saya pakai Yamaha. Langsung lihat ya seperti apa ini proses reparasi dari pemasangan ya, belting yang sudah hancur total seperti ini. Kate yang satu kelepas tadi, belum pasang. Hah? Ya ini dibuka dulu nih. Ya ini mekanik mengatakan ya kalau kerusakan di belting ini memang sudah waktunya ya. Jadi memang nggak pernah dibuka nih bagian mesin bagian dalam. Oke, seperti itu dia. Hancur lebur. Jadi serpihan-serpihan seperti ini. Ini mau diambil bensin, disedot bensin untuk membersihkan ruang mesin ini, Bang.
ini cover mesinnya ya. Cover mesinnya juga dibersihkan dari tutup CVT. Cover mesinnya juga dibersihkan dari sisa-sisa oli yang sudah mengering ya. Jadi kotor sekali karena memang nggak pernah dibongkar sih mesin dari Yamaha ini semenjak saya pertama kali beli ya. Kurang lebih udah 5 tahun lebih ini. Seal as tadi bang? Iya, seal as, pro as namanya. Seal? Pro as. Pro as. Ya ini dia spare part belting ya untuk Miosol GT. Ini merek Federal, suku cadang berkualitas. Ini namanya V-Belt Sabuk V ya. Ini bisa dipakai untuk Mio J, Mio Soul GT, dan X-Ride ya. Oke, ini merek Federal. Jadi ini akan dipasang di Mio Soul GT saya. Oke, ini sekalian bongkar mesin ya. Jadi tadi seal AC juga sudah mulai bocor olinya. Jadi sekalian diganti saja nih. Sekalian kerja ya. Ini dia juga merek Yamaha Genuine Part ya, dari seal AC. Ini langkah pertama, rumah ruler tuh dimasukkan ke as. Oke, kemudian dibaut ya, rumah rulernya. Ini sekarang V-belt ataupun juga sabuk V-nya ini mau dipasang ya ke mesin. Sabuk V-nya sudah terpasang nih, sekarang dilakukan pengetatan nih. Mau dites nih apakah ini masih kelihatan longgar. Kita mau dikentang kencang ya bang guys? Bisa. Tapi kalau dia jalan kan harus. Oh. Ya harus. Ya. V-beltnya sudah berhasil dipasang. Sekarang tutup CVT-nya ini mau dipasang kembali ya. Jadi sudah selesai. Jadi roda sudah bisa digerakkan kembali oleh V-belt tadi. Semua baut nih dimasukkan kembali ya untuk menutup cover CVT ini. Ini kurang lebih ada sekitar 10 baut nih. Ya, ini langkah terakhir nih, semua bagian dari mesin CVT ini sudah dibongkar dan dipasang kembali ya. Oke, ini tinggal penutup saringan hawanya aja nih yang akan dipasang. Oke, ini dia saringan hawanya. Tadi kotor sekali ya. Tadi udah dibersihkan dengan menggunakan kompresor. Jadi sekarang sudah lumayan bersih nih. Jadi nanti udara yang masuk itu akan lebih tersaring ya. Jadi debu-debu tidak akan masuk ke ruang mesin. Oke, ini dia cover dari saringan hawa. Oke, sekarang itu yang terakhir tuh finishing ya. Jadi baut penutup saringan udara tuh diketatkan ya dengan menggunakan obeng kembang. Jadi ini sudah semua bagian mesinnya sudah ditutup ya.
Jadi sudah selesai ini proses pemasangan dan penggantian V-belt ataupun juga sabu V, penggerak roda Miosol GT sudah selesai. Oke, tinggal diuji coba saja. Oke. Ya, pemasangan sabu V berhasil dilakukan. Sekarang sepeda motor Yamaha saya sudah bisa dipakai kembali untuk beraktivitas. Thank you kepada Anto Service nih.